lagi. Hari ini kita tumis sawi pahit, tapi tidak pahit. Bahan-bahannya adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah karena warna sayurnya sudah hijau biar berwarna, dan sedikit tomat. Serta sawi pahit yang sudah dicuci bersih ya Bunda. Mari kita coba. Pagi ini kita akan buat sambal terasi tanpa terasi. Gimana nih, mungkin ya? Ini dia bahan-bahannya. Cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga tomat. Ditambah dengan gula merah, gula putih. Check it out! Panaskan wajan dengan minyak untuk menggoreng semua bumbu. Masukkan cabai. Bawang putih, bawang merah, semua juga kemiri, bawang putih. Tomatnya nanti aja. Kita tunggu sampai layu. Sudah layu, harum. Tinggal digiling. Tambahkan gula merah, gula putih. Tunggu hasilnya. Garam, gula merah juga ya Bun, gula merahnya nanti aja. Oke, kita tunggu sampai halus. Giling, wangi, harumnya. Mantap Jess, pedes, manis. Kalau yang mau tambah kecap silahkan, terasi boleh, ini hanya optional aja. Tapi ini aja pun Bun, sudah sangat enak sekali. Campur ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng, sayur rebusan, magnus. Selamat mencoba. Merah, oke. Kita giling lagi sampai halus. Ini hasilnya ya, ini belum halus sekali, kita haluskan biar lebih endol. Ini hasilnya Bunda, rasanya manis, pedas, cetar semuanya lah. Tapi dengan bumbu yang sederhana, hanya cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri sedikit, tomat, juga gula merah, gula putih. Tapi hasilnya itu ini sebentar pasti cepat ludes. Jangan lupa mencoba di rumah ya Bunda, anak-anak pasti ketagihan karena ada manis-manisnya, jadi tidak takut pedas. Selamat mencoba, terus ikuti channel Ruth Marissa Tampu Bolon. Terima kasih. A few moments later. Panaskan terlebih dahulu minyak, sedikit aja minyaknya. Jika sudah wangi, masukin cabai sama tomat sekalian juga. Harum, simple banget resepnya. Jika sudah, kita masukkan sawi yang sudah dicuci bersih dan dipotong sesuai selera ya Bun. Untuk hasilnya kita cek dulu ya. Later.